Oke, setelah cover terbuka, kita buka baut yang di sini dengan menggunakan obeng. Kemudian satunya. Sudah tidak ada baut yang menempel, kemudian kita buka. Kemudian pada sebelah sini ada lirnya. Coba. Jadi kita harus ini kanan di sebelah sini ada lem. Setelah itu bisa kita tarik. Oke, sudah ditarik. Oke. Inilah daleman TP-Link JBE 220. Seperti ini dalemannya. TP-Link JBE 220 dengan antena sektoral yang terbuat dari logam. Dalemannya seperti ini. Jadi tadi pisau tadi masuk untuk apa? Melepaskan lem yang ada di sini. Jadi bukan cuma bautnya saja yang kita lepaskan, tapi juga lem yang ada di sini harus kita lepaskan dengan menggunakan pisau. Jadi inilah daleman dari JBE 220 dari TP-Link. Dengan antena sektoral dengan kekuatan antena 12 dBi. Dalemannya cukup rapi dan kokoh. Kualitasnya bagus untuk produksinya. Kalau untuk memasang lagi, kita tinggal ini untuk wadahnya atau tempatnya, boxnya. Kita masukkan aja ke sini, kemudian kita seperti ini, kita masukkan, kemudian kita baut lagi, kita pasang bautnya, skrupnya, kemudian kita skrup lagi seperti ini. Satunya juga kita skrup. Sudah selesai. Oke. Mungkin itu dulu untuk
video tentang isi atau daleman dari TP-Link CPE220. Semoga video ini berguna bagi Anda. Jangan lupa like dan subscribe pada channel saya ini. Terima kasih telah berkunjung dan melihat video saya ini. Sampai jumpa. Terima kasih.